Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udedi Nata. Video kali ini saya akan mengganti layar 32 Toshiba tipe LCD, yaitu 32PB2E atau 1E, dengan Toshiba tipe LED 32PB201. Mungkin secara data TV ini memiliki data Tcon yang berbeda teman-teman. Nanti kita akan bahas dan saya akan bagi datanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe teman-teman dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa mendapatkan video terbaru lagi dari saya seputar elektronik teman-teman. Bisa dilihat untuk yang bawah itu tipe LCD dan Tcon yang atas itu tipe LED teman-teman. Dan ini adalah data Tcon tipe LED teman-teman. Tcon 32PB201. Bisa dilihat B plus untuk 12-nya itu pin 1 sampai 4. Untuk seterusnya kalian bisa lihat pin data pinnya di gambar ini yang saya sudah tulis. Dan data untuk Tcon tipe LCD-nya itu 32PB2E atau 1E. Kalian bisa lihat pada gambar. Untuk tegangan 12-nya itu berada di pin 26 sampai 30. Jadi fleksibel PGA-nya itu tidak bisa langsung dipasang, teman-teman. Jadi kita harus modif dulu. Gimana cara modifnya? Saya akan berikan datanya. Dan ini adalah data pin PGA-nya yang kalian harus ubah, teman-teman. Kita akan mulai dari Tcon, teman-teman. Jadi pin 1 Tcon hubungkan ke mainboard di pin 27. Pin 2 Tcon hubungkan ke pin 28 mainboard, dan pin 3 Tcon hubungkan ke pin 230 ke mainboard. Dan bisa dilihat seterusnya teman-teman. Untuk main itu berarti tidak usah dihubungkan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat datanya yang saya sudah tulis. Dan ini adalah LCD yang saya sudah ganti layarnya dengan menggunakan tipe LED 32 Toshiba teman-teman, yaitu 32PB201. Kalian bisa lihat ini sudah saya modif untuk kabel fleksibel PGA nya dari Tcon ke mainboard teman-teman. Ini saya akan coba. Ya, TV sudah saya nyalakan dan ini TV normal teman-teman. Di gambar juga tidak terbalik, jadi pas. Oke, mungkin data-data informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Mungkin ini adalah salah satu solusi cari pengganti LED untuk tipe yang ini teman-teman ya. Oke, sekian dulu video saya. Nantikan video saya selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen. Aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman agar bisa mendapatkan info terbaru seputar elektronik dari saya teman-teman. Oke, sekian dulu. Nantikan video saya selanjutnya.